aku akan temuin Pak RT-nya ya, karena masalahnya aku bukan sama Pak Ustadz, masalahnya aku sama Pak RT-nya kan. Dan juga udah clear, aku lihat statement Pak RT pun adem, nggak ada yang gimana-gimana. Nah nanti ini insya Allah aku habis pulang dari syuting ini, habis selesai, habis kelar syutingnya aku, ini kan kebetulan Pak RT-nya itu dekat dengan aku rumahnya, aku nanti akan datang ke Pak RT kok. Apalagi Pak RT bilang saya lebih tua, ya nggak ada salahnya, memang saya lebih muda, saya akan datang di situ gitu. Dan untuk mengklirkan masalah ini, apalagi beliaunya sudah minta maaf ke media juga bahwa ada terjadi miskomunikasi dan beliaunya memang sempat emosi. Jadi ya udahlah, nggak usah diperpanjang lagi, saling memaafkan. Pak RT-nya meminta maaf, aku juga meminta maaf. Jadi nggak usah dipanas-panasin lagi atau dikompor-komporin lagi, ya kan? Hai guys, halo. Ini udah tadi udah dari pagi-pagi ambiar, tadi udah selesai juga di pagi-pagi ambiar. Ada yang nonton nggak tadi pagi di pagi-pagi ambiar? Mudah-mudahan ada yang nonton ya. Jadi alhamdulillah masalahnya udah selesai di sini. Hai, waalaikumsalam. Hai Noviananda. Mau kemana nih? Mau pulang? Ini habis dari pagi-pagi ambiar. Hai Kadia, Kadia Permatasari, sehat ya kak? Lagi ada di mana kak? Lagi ada di luar negeri atau di mana? Jadi buat mereka-mereka yang tidak tahu urusannya, sudah nggak perlu banyak bicara juga di sini atau ngetek-ngetek saya, karena kan ya namanya haters itu ada yang menjatuhkan, ada yang memang memberikan saran positif. Ma, ditunggu nanti di bandara. Sayang, anakku kapan berangkatnya sayang? Ini mama sekarang. Hai, dari Amerika. Halo Amerika. Sekarang mama lagi mau ke bank dulu ya. Miss you too kakak, Kadia Permatasari. Ini loh kak, biasa lagi ngejelasin banyak beberapa akun-akun yang memang harus dikasih tahu juga. Maksudnya jangan ganggu dan nyolek-nyolek. Kalian pun juga harus bisa ngerti juga permasalahannya apa. Jangan menjadi korban provokasi, jangan menjadi korban editing-editing dari akun-akun yang gak jelas, dari akun-akun yang memprovokasi. Jadi sayang, perawatan kan tadi janjinya Anti masih mau ke bank dulu. Habis dari bank baru Anti ke sana ya. Oke sayang. Nah ini kita mau meluruskan ya. Jadi gak usah ngomong tentang Pak RT-Pak RT lagi, karena udah selesai. Pak RT-nya udah meminta maaf juga. Saya pun juga sebagai manusia biasa juga harus bisa meminta maaf juga, karena memang masalahnya adalah di Pak Ustadznya dan miskomunikasi dengan Pak Ustadznya. Jadi alhamdulillah udah clear ya, gak usah dibesar-besarkan juga. Idul Adha juga udah selesai, dagingnya juga udah dibagi-bagikan juga buat warga-warga yang memang membutuhkan. Jadi ya udah kelar masalahnya ya. Kalau mengenai uang 100 juta, tidak ada saya fitnah apapun, karena memang saya di sini yang disampaikan oleh ART saya memang seperti itu. Saya hanya membela ART saya sama supir saya. Kalaupun kalian melihat ada tangisan dan yang kemarin itu udah jelas ya, diawali dengan saya live di Instagram, kemudian banyak yang ada yang tanya kenapa sapinya dibawa, dan saya bersikap seperti itu karena dapat omongan dari ART saya dan supir saya. Dan alhamdulillah Pak RT-nya pun juga mengakui dia minta maaf karena emosi. Ya wajar ya kalau beliaunya kecewa. Cuman sayanya sendiri ketika mendapatkan emosi dari orang lain, ya akhirnya saya emosi juga. Berarti sumber masalah utama ART mami, Pak Ustadznya yang tidak komunikasi. Kalau ART saya nggak salah, supir saya nggak salah, mereka justru memberitahu saya. Jadi ART sama supir saya ini cuman mengamanahkan apa yang saya amanahkan. Nah tapi Pak RT-nya wajar kan kecewa karena tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz, di mana sebenarnya sudah ada omongan dengan Pak Ustadz gitu loh.
Jadi masalahnya bukan dengan ART saya, justru masalahnya dengan Pak Ustadz, di mana sudah clear. Kalau aku sama Pak RT-nya sendiri dari awal pun juga sudah tidak ada masalah. Jadi aku sama Pak RT itu nggak ada masalah dari tahun dulu sampai tahun sekarang juga nggak ada masalah. Semuanya clear masalahnya. Cuma di sini nih, dan pada waktu akad ada video yang diserahkan oleh Pak RT-nya itu bukan akad menyerahkan sapi untuk berkorban, tapi akadnya orang yang beli sapi, orang yang mengantarkan sapi hanya mengantarkan sapi gitu. Jadi udah clear masalahnya dan nggak perlu diperpanjang lagi dan diperlebar lagi. Tapi hubungan, kalau dibilang hubungannya gimana sama Pak RT sekarang, baik-baik saja. Dan insya Allah kalau memang saya pas lagi nggak syuting, pas lagi senggang waktunya, saya akan datang. Karena Pak RT sendiri kan bilang kan, aku tidak ada masalah. Mungkin statement terakhir ya, yang Pak RT pakai baju kuning, aku seneng banget. Kenapa? Karena Pak RT-nya bijak banget. Seandainya pada waktu mediasi Pak RT itu kayak gitu, aku senang perasaan aku. Gitu. Cuman kan kemarin itu kan sudah banyak orang yang ikut campur. Jadinya emosilah yang keluar. Iya, atau sapinya udah dibagi. Alhamdulillah, Kak Dewi sekedar sana ketemu lagi sama Pak RT dan Pak Ustadz biar nggak melebar kemana-mana. Aku akan temuin Pak RT-nya ya, karena masalahnya aku bukan sama Pak Ustadz. Masalahnya aku sama Pak RT-nya kan. Dan juga udah clear, aku lihat statement Pak RT pun adem. Nggak ada yang gimana-gimana. Nah, nanti ini insya Allah aku habis pulang dari syuting ini, habis selesai, habis kelar syutingnya aku. Ini kan kebetulan Pak RT-nya itu dekat dengan aku rumahnya. Aku nanti akan datang ke Pak RT kok. Apalagi Pak RT bilang saya lebih tua. Ya nggak ada salahnya, memang saya lebih muda, saya akan datang di situ gitu. Dan untuk mengklirkan masalah ini, apalagi beliaunya sudah minta maaf ke media juga bahwa ada terjadi miskomunikasi dan beliaunya memang sempat emosi. Jadi ya udahlah, nggak usah diperpanjang lagi, saling memaafkan. Pak RT-nya meminta maaf, aku juga meminta maaf. Jadi nggak usah dipanas-panasin lagi atau dikompor-komporin lagi, ya kan? Langit, kamu kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah banyak bicara. Urus Pak RT-nya sendiri aja mengakui kok pada waktu di awal lagi emosi sama ART saya, ya. Coba kalau pada waktu itu sama-sama legowo dan mengklirkan masalah dan ada komunikasi dengan Pak Ustadz, nggak akan terjadi seperti itu. Jadi kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ikut campur. Yang nggak tahu apa-apa nggak usah ikut campur. Pak RT-nya sendiri udah adem ngomongnya, Pak RT-nya sendiri udah adem di statement terakhir. Jadi kalau Pak RT-nya adem, aku akan adem juga. Alhamdulillah udah clear, kamu jangan memperpanjang masalah ya. Itu barusan tuh yang ngomong, gak usah panas-panasin gue, karena Pak RT-nya sendiri udah adem. Jadi kamu jangan usah panas-panasin. Pak RT-nya sendiri udah enak kok ngomongnya. Si langit itu buzzer kali ya. Gak usah kamu kok seneng banget kamu bikin suasana jadi rame kayak setan. Ya namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Beliaunya enak loh ngomongnya begitu. Saya pun juga sama, saya manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Jadi udah jangan dipanas-panasin, itu langit kok seneng banget orang berantem ya. Lipstiknya gak rata habis makan, saya mana ambil itu. Tisu. Oh iya sayang, halo Adri. Kebanyakan nyinyir nih tuh orang. Iya, orang Pak RT-nya udah baik sama aku. Udah selesai, udah minta maaf. Aku pun juga sama, minta maaf, udah kelar. Masih aja diperpanjang lagi, seneng banget orang ribut. Dasar. Kan ini masalah miskom, masalah komunikasi. Dan masalahnya udah, ini masalahnya udah clear. Insya Allah nanti kalau aku habisnya syuting, aku akan datang ke sana, ke Pak RT-nya. Pak RT-nya udah minta maaf kok di media, di kalau nggak salah di Intent Investigasi aku nonton. Minta minum dong sayang. Apalagi Pak RT-nya sendiri bilang
beliau menyebutkan aku sebagai warganya yang pastinya ini cuma salah paham, dan beliaunya juga emosi karena tidak ada komunikasi dari Pak Ustadznya. Seandainya Pak Ustadznya komunikasi sama Pak RT, mungkin tidak akan seperti ini dengan Bu Dewi Persik gitu loh. Udahlah ya, Pak RT-nya udah baik begitu, nggak usah jadi kompor, jangan jadi setan ya kan. Gara-gara nonton Mami kuotaku habis katanya. Iya. Jadi semua udah beres ya guys. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Oh, bukan dipublish, karena memang aku public figure, Mas. Ini lagi nih, kalau nggak tahu apa-apa jangan kasih saran. Kamu boleh memberikan saran kalau kamu tahu. Nih, bukan masalah dipublish ya, Mas Pung 03, Mas underscore Pung 03. Aku tuh public figure, dimana ketika aku live, itu banyak orang-orang yang tanya tentang sapi. Jadi kamu sebenarnya nggak ngerti apa-apa, wajar kalau itu suatu bentuk emosi dimana supir aku sama RT aku mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kan Pak RT-nya bilang lagi capek, emosi juga. Nah, udah sama-sama emosi, udah deh. Nggak usah siapa yang salah, siapa yang benar. Salah semua. Saya yang salah menanggapi itu dengan emosi. Pak RT-nya juga mengakui salah karena marah-marah sama ART sama supir saya yang nggak tahu apa-apa. Udah sama-sama ngaku salah, jadi nggak usah diperpanjang atau diperlebar lagi. Jadi kalau nggak tahu apa-apa netizennya, nggak usah ikut campur ya guys. Hi Prince Yadi Purnama. Mbak DP udah saling memaafkan, sudah. Kalau saya mah udah memang merasa tidak punya masalah sama siapapun ya. Bala-bala itiliti pasti panas. Iya, itu pasti bala-bala itiliti. ART-nya bilang kalau Pak RT nggak minta uang. Nggak, asisten. Jadi kamu salah. Ini kan orang nggak tahu pasti ini. Aku mengatakan seperti itu karena ada dua versi. Dari awal aku bilang, Enggi, asisten aku yang bilang bahwa Pak RT minta 100 juta. Tapi Pak RT sendiri sudah mengklarifikasi tidak minta uang 100 juta. Lah, kan intinya kan adanya mediasi itu kan seperti itu. Jadi bukan aku yang memfitnah. Kalau aku kan memang dapat omongan dari ART, asisten, ART yaitu supir dan asisten. Makanya jangan panasan jadi orang, Mbak. Ya makanya itu bukan buat gembelitil. Kamu salah. Yang panas, saya nggak akan panas kalau nggak dipancing panas. Ya, saya nggak akan panas kalau nggak dipancing panas. Makanya jangan panasin aku, kamu. Karena saya orangnya adem soalnya. Kalau saya adem ya adem aja, jangan dipanas-panasin. Udah kelar ini masalahnya. Kalau nggak panasan, kamu memang malaikat, nggak panasan. Bukan diumbar mim 94. Ini juga kasih saran, ini kayaknya nggak ngerti apa-apa ya. Kalau kamu tuh nggak tahu, bukan diumbar. Saya tuh public figure. Pas lagi live, kamu tuh kopok atau budek sih. Pas lagi live itu ada orang yang tanya kenapa sapinya diangkut merong-merong. Akhirnya dijelaskan. Capek deh mengklarifikasi berjilid-jilid sama lu, budek kali ya. Siapa itu namanya itu? Kembleng itu. Ya betul kan Kurnia Lisna, itu kan memang dapat dari Enggi, asisten aku. Wajar gak kalau aku ngamuk? Wajar kan? Nah, tapi kan alhamdulillah Pak RT-nya sendiri sudah bilang sama saya. Sudah bilang di media juga bahwa tidak, gitu kan. Berarti ART lu yang salah, bos, salah info. Gak bisa dibilang kayak gitu, ada dua versinya. Kan satu ART aku yang telinganya ini kurang, itu bilangnya itu tidak minta uang 1 juta. Yang telinganya bener, minta uang 100 juta. Wajar dong, seperti aku ibaratnya minta pertanggungjawaban atas omongan itu. Gimana sih? Balik lagi yang salah ustadznya. Kan udah Pak RT-nya sama aku tuh sepakat bahwa tidak ada komunikasi Pak Ustadz dengan RT. Gembleng, bener Omar Sean. Pak Ustadznya, Pak RT-nya sendiri juga akui kok. Aku seneng loh statement Pak RT itu pakai baju kuning, bijak banget.
Coba kalau kemarin kayak gitu, pasti nggak akan kayak gini. Enak, tenang, senyum, adem ngeliatnya. Aku pun juga enak. Wah, ini baru boleh nih gue bisa datengin rumahnya dan untuk saling untuk langsung saling minta maaf juga. Jadi udah kelar, udah clear. Mim 9400 enggak menurut kamu deh. Perasaan tetangga-tetangga gua ini kompor, ini setan ini. Ini setan ini setan ini, si Mim 9400 ini setan. Orang lagi sudah baik, sudah damai sama Pak RT-nya, manas-manasin, ini setan itu. Ya, lu setan lu ya. Seneng banget lu orang berantem, setan lu. Orang damai itu harusnya seneng. Bukan malah jadi orang budek lu. Orang lagi damai sama Pak RT-nya harusnya bangga, senang. Bukan malah terus ngamuk-ngamuk. Seenak ini apalah. Setan tuh barusan yang pengen aku berantem sama Pak RT tuh, setan itu barusan. Udah jelas-jelas Pak RT-nya juga udah mengaku salah, saya juga mengaku salah. Udah kelar masalahnya. Jangan itu, iya benar, kompor itu emang suka keributan. Itu iblis Mi, iya benar. Kalau iblis kan begitu, seneng orang ribut. Masalah akun YouTube yang fitnah aku sudah aku kumpulkan, sudah aku kasih ke Bang Sandi Arifin untuk diliatin. Itu kan kita punya itikad baik, kita lihat mereka masih terus kayak begitu atau kayak gimana. Nanti untuk selanjutnya tindakan apa yang akan dilakukan itu nanti aku serahkan kepada Bang Sandi Arifin. Jadi makin kompak sama Pak RT Mbak Dewi. Ya memang semestinya harus kompak ya, Pak RT-nya sama warganya. Nanti insya Allah aku habis pulang syuting, kalau memang ada waktu, aku nanti akan suwon, akan silaturahmi. Gitu. Apalagi kan Pak RT-nya sendiri bilang tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz. Dan masalah ini sebenarnya saya nggak ngerti, masalahnya ada di Pak Ustadz. Nah, kelar kan? Gitu. Ya udah ya sayang, intinya udah kelar masalahnya. Jangan dipanas-panasin lagi. Kami sudah, saya juga dengan tetangga juga baik-baik saja. Tetangga-tetangga saya itu sayang sama saya, ngasih kue Betawi, ngasih jajanan Betawi, ngasih apa sih gule kemarin juga pada ngumpulin, kasih sama aku. Jadi kalau yang dibilang orang begini bengono, nggak benar itu semua ya. Jadi intinya itu salah paham, nggak ada perlu yang dibesar-besarkan lagi. Idul Adha udah kelar, apalagi ini niatnya ibadah, sapinya juga udah dibagi-bagiin, mungkin sudah ada di perut kita semuanya. Ya. Apa nih? 11-12 apa? Udah lu kalau enggak tahu apa-apa, enggak usah banyak ngomong. Ya. Alvin, ini bahasnya bahas perdamaian, bukan bahas pertengkaran, Alvin. Lu jangan jadi orang budek ya. Gua kalau ketemu orangnya nih, kalau bukan di sosmed gua gampar lu. Lu justru yang bikin panas. Ngerti enggak Alvin underscore X? Orang lagi damai-damai aja. Kita ini lagi membahas perdamaian. Bukan membahas yang lain. Membahas perdamaian. Jadi kalau enggak ngerti apa-apa enggak usah gimana-gimana. Hi Davinda, love you too. Coba kalau kamu enggak pakai ketikan gitu, ketemu sama orangnya kamu ngomong kayak gitu, ku gampar kau. Ya. 95 underscore Nadi, bukan sapinya yang dibahas, perdamaiannya ini yang dibahas. Diambil hikmahnya, diambil jalan keluarnya, jangan suka jadi setan lu. Kok seneng jadi setan? Boleh sayang Fitris, boleh, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya sayang. Iya kamu, iya itu orang bisa ngomong apa siapa?
Mas siapa itu tadi? Gak ada urusannya dengan aku ya. Sektel, backsound gigi perdamaian. Ya, sayangnya Yolanda Adelia. Ya betul, Ami Bintang. Betul banget itu betul banget. Betul banget. Sangat, ya betul banget. Always keep calm, always. Ini udah clear masalahnya, gak usah diperpanjang lagi ya. Udah selesai. Pak RT-nya juga udah damai, udah senyum-senyum. Diwawancara juga udah bijak, enak. Kalau kayak gitu Pak RT aku mah ganteng. Ya kan, lembut. Oke lah. Gitu. Aku akan lembut juga. Tapi kalau Pak RT-nya gahar, aku bisa lebih gahar. Intinya gitu doang sih. Ya alhamdulillah ya, udah clear. Gak usah dibesar-besarin. Yang suka pertikaian itu cuma setan. Yang suka pertikaian itu cuma setan. Kami sudah damai. Udah baik. Udah kayak keluarga. Semuanya di sini. Jateng, Semarang, jauh di Jakarta. Mami kapan ke Semarang? Lama banget. Lama, kasih sayang. Insyaallah. Bibir kenapa? Habis pakai lipstik. Udah minta maaf belum? Udah saling memaafkan? Udah saling memaafkan. Aku udah lihat statementnya beliaunya, bagus banget. Adem kayak ubin. Suka jadi aku ya. Jadi aku bangga aku sebagai warganya kalau ngelihat Pak RT-nya begitu bijak, menjadi contoh buat kita semuanya. Enak, adem gua kayak ubin gua ngelihatnya. Jadi seneng aku dengan senyum, jadi enak gua, kepala gua jadi nggak panas ngeliatnya, happy aku ya. Ya udah ya sayang, udah gitu aja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semua orang-orang semuanya. Kita itu cari saudara bukan cari musuh di sini ya. Oke deh, sampai di sini. Aku udah sampai rumah nih, soalnya udah nyampe rumah ya. Iya sayang. Oke, assalamualaikum, dadah. Aku udah sampai rumah.